Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan menginginkan perluasan transportasi umum lebih luas dan terjangkau. Masa kampanye merupakan kesempatan pasangan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan ide dan gagasan di depan publik. Pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan menginginkan perluasan transportasi umum lebih luas dan terjangkau. Di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin sulit dan melilit, transportasi umumlah yang paling dibutuhkan untuk masyarakat. Di tengah ratusan pendukungnya di Kabupaten Bogor, Anies mengatakan ingin membangun sarana transportasi yang terintegrasi bagi warga Bogor menuju Jakarta. Transportasi yang lebih murah dan terjangkau tentunya. Tinggal di Bogor kalau rata pakai kendaraan pribadi waktunya panjang, biayanya mahal, betul ya? Pakai kendaraan umum kendaraannya terbatas, waktunya terbatas, betul ya? Salah satu hal yang kita ingin lakukan seperti di Jakarta, kita ingin membangun transportasi umum yang lebih luas, lebih terjangkau, sehingga warga kita bisa punya kendaraan umum. Transportasi jumlahnya cukup sehingga tidak perlu menghabiskan uang bulanan yang terlalu banyak untuk transportasi kita seringkali habis biaya terlalu banyak. Suami dari Ferry Farhati itu juga diberi kesempatan menaiki moda transportasi umum kereta api dari Bogor ke Jakarta. Ia menambahkan perubahan dapat terwujud dengan regulasi yang baik dan tepat sasaran. Di tengah kesibukan kampanye, Ganjar Pranowo bertemu dengan masyarakat di Indonesia bagian timur Merauke, Papua. Ganjar menemukan sejumlah infrastruktur dan fasilitas yang perlu diperbaiki dan evaluasi. Ganjar berusaha akan mencarikan jalan keluar untuk masyarakat di sana dan bagaimana merespon keluhan masyarakat dengan cepat. Salah satu temuan Ganjar soal penanganan kesehatan. Ganjar menginginkan dibangunnya sarana kesehatan yang dilengkapi dengan bus desa. Seorang pendeta Leo menolong ibu-ibu yang akan melahirkan tempat jauh sekali dan tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Maka pendeta Leo berinisiatif untuk bisa mendapatkan obat. Dia belajar dari YouTube untuk bisa menolong orang melahirkan dan mengobati orang dan disampaikan kepada kita. Masa kita nggak bisa saat seputusan seperti itu? Ini evaluasi, satu bagaimana kita bisa merespon laporan masyarakat dengan cepat. Dan yang kedua, yang sudah bagus tentu kita harus utilisasi dengan baik. Yang belum beres mari kita tuntaskan. Mas, ya, katanya banyak yang menggunakan sarana. Ya, makanya kita dorong agar setiap desa minimal punya bus. Idealnya puskesmas dan ada dokter. Itu yang menjadi dorong kita untuk bisa kita tuntaskan dan kita launching dari sini. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka di hari kedua masa kampanye memilih tetap menjalankan aktivitasnya sebagai Wali Kota Solo. Gibran mengikuti upacara HUT ke-52 Korpri yang digelar di Balai Kota Solo. Di acara itu Gibran bersama dengan anggota Korpri melakukan ikrar netralitas yang dibacakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Solo. Satu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai aparatur sipil negara. Gibran yang datang berpakaian korpri itu ditanyai kegiatan politiknya seakan acuh. Bahkan Gibran pun tak mengetahui kegiatan Capres Prabowo Subianto kemana. Kurang tahu saya, yang udah konfirmasikan Pak Ketua PSS. Pak Prabowo? Kurang tahu. Dari TKN bilangnya Pak Prabowo sama Mas Oli yang... Kurang tahu saya, ya jajol. Ya, biar siap. Ya. Oh iya Mas. Gibran menambahkan enggan berkomentar soal politik dikarenakan berpakaian korporat. Tim TV One mengabarkan.